Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, good morning and how are you? I hope that all of you are good today. So today we are going to learn more about science. And right now it's on part C, that is about what is condensation. Before we start our lesson, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now open your book on page 18. We are going to talk about this condensation. So, if you don't know what is condensation in Indonesia, let's take a look at the picture. Kalau kamu belum tahu apa arti condensation dalam bahasa Indonesia ya, mari kita lihat foto. Foto berikut ini ya, gambar di bawah ini. This is mist on a bathroom mirror. Jadi ini adalah kabut di sebuah kaca kamar mandi. Jadi di kamar mandinya itu ada kaca terus berkabut. Have you seen your bathroom mirror mist up after you take a hot shower? What causes this to happen? Pernahkah kamu melihat kaca kamar mandimu berkabut setelah kamu mandi air panas? Apakah penyebab ini terjadi? Jadi dia tanya ini. Karena kalau kamu ada kaca di kamar mandimu, terus kamu mandi pakai hot shower, ya, air mandi, mandi pakai air panas, terus tiba-tiba ternyata kacanya berkabut. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Ada yang tahu nggak nih? Kalau sudah ada bayangan jawabannya, keep the answer on your mind. Biarkan jawabannya di kepalamu dulu. Kita masuk ke bawahnya. The first paragraph. The mist on the mirror is made up of tiny water droplets. Jadi kabut yang ada di kaca tadi itu tercipta dari butiran air yang sangat kecil. Jadi butiran-butiran air yang sangat kecil yaitu menempel di kaca tadi dan terciptalah kabut di sana. To find out how the mist forms, fill a glass with ice cold water, leave the glass at room temperature, observe the glass after a few minutes, what you see on its outer surface. Jadi untuk menemukan bagaimana kabut itu terbentuk, isikan segelas air, gelas kaca tapi ya, dengan air yang dingin, boleh juga airnya dikasih es batu, terus biarkan gelas tadi di suhu ruangan. Jadi kamu letakkan gelasnya di atas meja boleh atau di mana terserah. Terus kamu amati itu gelas tadi setelah beberapa menit. Kamu amati, kamu biarkan dulu beberapa menit, misal 1 atau 2 menit. Terus kamu amati apa yang bisa kamu lihat di permukaan luar dari gelas itu. Kalau permukaan dalamnya kan terdapat air dengan batu es, kalau kamu masukin batu es. Nah, kalau permukaan luar dari kaca itu yang kamu pegang menggunakan tangan. Nah, itulah outer surface, permukaan luar. Apa yang kamu lihat dari permukaan luarnya? Setelah kamu lihat, kita masuk lagi. The second paragraph. There is water vapor in the air. Ada uap air di udara. Ingat nih. There is water vapor in the air. Jadi ada uap air di udara. Di udara kita ini, di sekeliling kita ini ada uap air. When the water vapor comes into contact with the cold outer surface of the glass, it loses heat to the glass. Jadi ketika uap air tadi yang berada di udara, ya di udara kita ini ada uap air, bersentuhan dengan permukaan luar yang dingin, dari gelas tadi, water vapornya, uap airnya akan kehilangan panas ke gelas.
Ya, jadi di gelasnya tadi ternyata pas kamu pegang dingin. Ya, ingat tuh, di gelasnya tadi kalau kamu pegang dingin tuh bagian permukaan luarnya. Terus di sekitar kita, ya, di udara sebenarnya ada uap air. Hanya bentuknya kecil, jadi kamu nggak kelihatan. Ada uap air di sekitar kita. Ya. Terus ketika uap air itu menyentuh, ya, bersentuhan dengan permukaan gelas yang dingin tadi, maka uap airnya akan kehilangan panas. Lalu uap airnya akan dingin dan berubah menjadi butiran-butiran air di permukaan luar gelas. Jadi permukaan luar gelas itu bukanlah air yang berada di dalam gelas. Ya, ingat itu. Jadi permukaan gelas yang kamu sentuh itu bukanlah air yang berada di dalam gelas terus dia keluar melalui celah-celah yang ada di dalam gelas. Bukan, tapi itu adalah condensation. Tapi itu adalah uap air yang bersentuhan dengan permukaan luar dari gelas tadi yang dingin. Okay. As you can see on the picture, we have a glass. Kita ada satu gelas ya di sini. Terus di sini, kamu lihat di pinggir-pinggirannya atau kamu lihat sendiri kalau kamu sudah membuat percobaannya, boleh. Permukaan luarnya itu akan timbul seperti bintik-bintik air. Nah, itu bukan air yang berada di dalam gelas. Ya, air di dalam gelas bocor misalnya. Enggak. Tapi itu adalah air, uap air yang bersentuhan dengan permukaan luar dari gelas itu yang dingin. There is hot water vapor in the bathroom when you take a hot shower. When this water vapor comes into contact with the cool surface of the mirror, it loses heat and changes into liquid water. This forms the mist of tiny water droplets on the mirror. Jadi ada uap air yang panas di kamar mandimu tadi ya, karena kamu mandi kan pakai air panas. Ketika uap air panas ini bersentuhan dengan permukaan kaca yang dingin, maka uap airnya akan kehilangan panas dan berubah menjadi air. Nah, ini membentuk kabut dari butiran-butiran air yang kecil yang ada di kaca. Now, open the next page. We have page 19. When water vapor loses enough heat, it changes into liquid water. The change of a gas into liquid is called condensation. It is the reverse of evaporation. Ketika uap air kehilangan panas, it changes into liquid water. Dia berubah menjadi liquid, ya, water. Berubah menjadi benda cair. Perubahan dari gas menjadi liquid itu disebut condensation. It is the reverse of evaporation. Ini kebalikan dari penguapan. Jadi kalau menguap itu adalah dari liquid menjadi gas. Kalau condensation justru dari gas ke liquid. Jadi kebalikan dari evaporation, condensation. Jadi so what is condensation? Kalau sudah tahu condensation itu apa? Very good. Ya, condensation is mengembun. Pasti kamu udah tahu juga ya, dari gambar yang pertama tadi, itu namanya mengembun. Ya. Okay, next, we move to the next picture. We have a girl. Do you wear spectacles? If you do, have you ever experienced your spectacles misting up when you are taking a hot drink? This is caused by the condensation of hot water vapor from the drink on the cool surface of your spectacles. Do you wear spectacles? Apakah kamu menggunakan kacamata? Kalau kamu menggunakan kacamata, pernahkah kamu merasakan
kacamatamu berkabut ketika kamu minum minuman yang panas. Contoh nih, this girl is drinking hot water. Jadi cewek ini sedang meminum air yang panas nih. Setelah itu, lihat di kacamatanya, look at the spectacles. As you can see, there is a mist. Kalau kamu lihat di spectacles-nya, di kacamatanya, kamu lihat ada kabut di kacamatanya. This is caused by the condensation of hot water vapor from the drink on the cool surface of your spectacles. Jadi ini disebabkan oleh pengembunan dari air, uap air yang panas tadi ya. Uap air yang panas tadi dari minuman itu. Terus dia bersentuhan dengan permukaan yang dingin dari kacamatamu. Jadi uap airnya naik dari minuman panas tadi. Timbul uap air. Terus uap airnya menempel atau bersentuhan dengan kacamatamu yang memiliki permukaan yang dingin. Nah, disitulah terbentuk condensation, ya, mengembun dia namanya. On the next picture, contoh yang lain, another example, is condensation is the white mist that forms above boiling water. Jadi, contoh yang lain nih dari condensation adalah kabut putih yang terbentuk di atas air yang mendidih. Ya. Kamu didihkan air, terus ada kabut putih yang terbentuk di atas air yang mendidih tadi, ya, seperti gambar di sampingnya. The mist, ya, is caused by the condensation of steam when it comes into contact with the cool air in the surroundings. Kabutnya tadi, kabut yang putih tadi, itu disebabkan oleh pengembunan dari uap air ketika bersentuhan dengan udara yang dingin di sekitarnya. Jadi condensation ini tercipta, ya, kalau kita simpulkan sama-sama, condensation itu tercipta ketika ada uap air yang panas, ya, uap air panas tadi bersentuhan dengan permukaan yang dingin, terus ada kabut di sana. Nah, itulah yang disebut dengan condensation. Oke, contoh seperti air gelas yang di dalam, air dingin yang di dalam gelas tadi. Next, open the next page on page 20. What you have learned. So today we have learned about the change of a gas into a liquid is called condensation. Jadi perubahan dari gas menjadi liquid itu disebut condensation, pengembunan. It is the reverse of evaporation. Ini kebalikan dari evaporation, penguapan. An example of condensation taking place is when dew drops fall. Jadi sebuah contoh dari condensation itu terjadi ketika terbentuknya butiran-butiran air. Water vapor condenses into liquid water when it loses enough heat. Jadi uap air mengembun menjadi air, ya, uap air tadi akan mengembun dia menjadi air ketika dia kehilangan panas. Jadi uap air tuh, uap air tadi kan gas, ya, water vapor itu gas. Dia menjadi liquid water, menjadi air lagi, balik lagi menjadi air ketika kehilangan panas. Oke. Okay. Now, look at page 21. Number 1, Tim sees water droplets on the outer surface of a bottle of cold water. He thinks that the water droplets come from the water inside the bottle. Is he right? Explain your answer. Jadi Tim itu melihat ada butiran-butiran air di permukaan luar dari sebuah botol dengan air yang dingin. Jadi ada botol dingin nih. Ada botol diisikan dengan air dingin. Setelah itu, Tim melihat ternyata ada butiran-butiran air yang menempel di permukaan luar dari botol itu. Dia berpikir bahwa butiran-butiran air itu berasal dari air
yang di dalam botol. Jadi air-air butiran-butiran air tadi itu berasal dari air yang di dalam botol. Apakah dia benar? Jelaskan jawabanmu. Kamu pikir apa yang Tim bilang itu benar atau salah? Kalau benar atau salah, jelaskan juga jawabanmu kenapa. Number two, complete this table. Kalau yang number two itu perbedaan, the difference between condensation and evaporation. Jadi perbedaan antara condensation, pengembunan, dan evaporation, penguapan. It is a change in state from a blah 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 into a blah blah blah. Kalau condensation itu perubahannya dari mana? Dari liquid ke gas atau gas ke liquid. Begitu juga dengan evaporation. It takes place when matter blah 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 heat. Nah, kalau yang di bawahnya, condensation itu terjadi ketika dia kehilangan heat, ya loses heat atau gains heat. Number three, it was a hot day. Anna turned on the air conditioner in the car. After some time, she noticed a mist form on the outer surface of the car windows. Jadi hari ini hari panas nih. Dia bilang pada saat itu cuacanya lagi panas. Jadi Anna itu menghidupkan air conditioner, AC, atau kamu bilangnya AC. Dia hidupkan AC tadi di dalam mobil. Setelah beberapa waktu dia biarkan AC-nya itu hidup di dalam mobil. Dia menyadari ada kabut yang terbentuk di permukaan luar dari kaca mobilnya. Lihat seperti di gambar nih, ada kabut nih. Ya, tapi di bagian luar dari kaca mobilnya, bukan di dalamnya tapi di luar. Pertanyaannya muncul yang A, what was the mist on the car windows made up of? Yang A, kabut ini tercipta yang ada di mobil tadi, kabut yang ada di kaca mobil tadi tercipta oleh apa? Yang B, what caused the mist to form on the car windows? Apa yang menyebabkan kabut terbentuk di jendela mobil? Okay, now the result for today. Don't forget to take a picture of your answer and send it to me via WhatsApp. And thanks for the parents who helped the children to answer and study about this lesson. Jadi jangan lupa untuk memfotokan jawabanmu dan kirimkan fotonya ke WA Mr. Adit. Lalu terima kasih juga kepada orang tua yang sudah menolong anaknya untuk belajar pelajaran ini. That is all for today. Before we close our lesson, let's say hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.